Hadis yang cukup masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan aswada au imra'atan aswad atau sauda. Ini ada keraguan apakah ini laki-laki berkulit hitam atau perempuan berkulit hitam. Tapi seringkali yang diriwayatkan ada seorang perempuan berkulit hitam. Perempuan ini kana yaqumul masjid. Perempuan ini ibaratnya seperti marbot masjid. Yaqumul masjid kalau diterjemahkan seringkali tukang sapu di masjid. Sebenarnya yaqumul masjid atau artinya kalau ada kotoran itu dicomot ya. Tapi kayaknya itu bukan bahasa yang bagus ya. Ya, diambil kemudian dibuang. Ataulah tukang sampu, marbot masjid. Perempuan. Ya. Perempuan ini kerjanya seperti itu di masjid, suka membersihkan masjid. Famata, wafat kemudian. Maka dalam riwayat lain, redaksi lain, Rasulullah merasa kehilangan suatu ketika. Suatu pagi Rasulullah merasa kehilangan akan perempuan ini. Oh, enggak ada lagi gitu ya. Fasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Maka Nabi SAW pun bertanya tentang perempuan ini. Kemanakah gerangan? Faqalu, maka para sahabat berkata, matat atau mata, wafat ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, afala kuntum adzantumuni, ya afala kuntum adzantumuni bih, kenapa kalian tidak memberitahuku akan kematiannya? Ternyata semalam wafatnya dan malam itu pula dikuburkan. Ini menunjukkan bolehnya mengubur mayit pada waktu malam dan dimakruhkannya mensolati mayit pada ba'da subuh atau ketika matahari muncul atau di ba'da asr, waktu-waktu dimakruhkannya salat ya. Maka Nabi SAW kemudian bertanya, kenapa kok enggak kasih tahu ke saya, ke aku? Kata Rasulullah kemudian, dulluni ala qabriha, tunjukkan aku di mana kuburnya dia. Fa'ata qabruha fasalla 'alaiha, maka Rasulullah pun mendatangi kuburannya dan salat di kuburan, mensolatinya ya. Bukan salat pada umumnya, mensolati mayit tersebut. Ini berarti boleh bagi seseorang kalau dia tidak sempat ya untuk mensolati mayit muslim atau muslimah, untuk mensolatinya di kuburannya. Iya. Sebagian ulama, dan ini insyaallah yang lebih tepat, mengambil rukhsah jarak waktu 30 atau sebulan, sekitar sebulanan ya, boleh mensolati mayit tersebut. Begitu. Kadang-kadang misalnya mbah kita di kampung gak sempat kita solati, walaupun warga kampung sudah mensolatinya, kita datang ke kampung ya sudah dikubur, maka kita solati ya. Itu boleh dengan durasi bolehnya sekitar sebulan setelah kematiannya, setelah dikebumikan ya. Itu hadis
Ada juga suatu riwayat yang bukanlah ini hadis, melainkan hanya sedikit cerita, sedikit saja. Seorang alim yang faqih yang ketika itu dikenal ahli ibadah dan semangatnya dalam beribadah, yaitu Muhammad bin Khafif Ad-Dhabi namanya, atau dikenal dengan sebutan Ibnu Khafif, wafat 371 Hijriah. Ibnu Khafif, walaupun beliau ini bukanlah alim ahli hadis yang masyhur, ya, disebutkan kalau beliau dengan usianya yang tua mengalami sakit pinggang, beliau tidak bisa bergerak. Kalau udah sakit pinggang nggak bisa gerak. Tapi kalau ada seruan azan, beliau digemblok di pundak seseorang yang akan ke masjid. Ya, digemblok. Itu. Orang-orang pun berkata kepadanya, "Ya Syekh, jangan maksa gitu. Sekiranya engkau memberi keringanan pada dirimu, jangan memberatkan dirimu lah. Kalau memang sakit ya udahlah, enggak usah ke masjid, enggak apa-apa kan?" Ya, jangan maksa untuk ikut sholat berjamaah. Maka beliau pun menjawab, Ibnu Khafif menjawab, "Idza sami'tum hayya 'ala shalah wa lam tarawni fi shaffi fatlubuni fil maqbarah." Kalau kalian mendengar hayya 'ala shalah, kemudian kalian ke masjid tidak melihatku ada di saf masjid, maka silahkan cari aku di kuburan. Ngerti maksudnya? Sampai kapanpun aku akan tetap begini. Selama hidup, sesakit apapun, aku akan ke masjid. Kalau ternyata kalian dengar azan di masjid, masjid ketika itu gak sebanyak sekarang. Kalau benar azan di masjid, kemudian datang ke masjid, aku gak ada di saf dalam masjid itu, berarti aku sudah ada di kuburan. Begitu. Itu judul kajian kita. Bukan kajian Umdatul Ahkam, ini kajian tematik ya. Kajian tematik. Ya, enggak apa-apa kan panitia? Apa? Kalau enggak boleh ya udah anak pulang. Ya, makanya di poster anak tidak tentukan kajian Umdatul Ahkam enggak, tapi kajian tematik. Yang mana memang berkaitan di Umdatul Ahkam yang biasa kita pelajari bulanan itu berkaitan dengan sholat. Tetapi anak ingin merefresh. Bukan berarti karena ini awal Januari 2019, bukan ya. Tetapi berkaitan dengan karena kemarin pun anak baru datang dari daurah di Pekanbaru bersama Syekh Abdul Razak. Kita mempelajari kitab Risalah Ibnu Qayyim ila Ahadi Ikhwanihi, dan langsung insya Allah anak tebarkan manfaat dari kajian Syekh Abdul Razak sebagai syukur kepada Allah dan kemudian syukur kepada beliau hafizullah yang kondisinya sebenarnya sekarang ini tidak bisa dibilang sedang sehat ya, hafizullah syafahullah ya. Guru kita ini mengajarkan kitab Risalah Ibnu Qayyim ila Ahadi Ikhwani, ini bukunya ya yang kemarin kita pelajari. Bukunya tipis, berkaitan dengan nasihat-nasihat tazkiyatun nufus dan semisalnya. Ana mau mengambil ini berarti kajian perdana yang ana menuangkan faedah dari beliau hafizullah dan terutama dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ya, jadi spesial ini kajian alhamdulillah ya. Berkaitan dengan apa? Dengan salat. Dengan salat agar kita bisa istiqomah dan merasakan kelezatan dalam salat. Ya, pertama ya. Kalau diketahui ana tidak mengambil seluruh kitab ini tentu saja, tapi beberapa kalimat saja yang insyaallah sangat bermanfaat. Selama hati kita ikhlas, jujur, terbuka dan emang pengen ilmu ini untuk diamalkan, bukan sekadar hadir sekedar ikut, tapi pengen mengamalkan ilmu ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Al-ladzatu tammah," kelezatan yang sempurna, "wal farah was-surur," kebahagiaan, kesenangan, "wa tibul 'aysh," dan kebaikan hidup. Tahu kebaikan hidup, tibul aish, itu hidup tuh rasanya tuh enak. Bukan hidup itu let it flow seperti orang-orang yang gak punya prinsip, bukan. Maksudnya kita punya prinsip, kita punya
apa dalam agama ada perintah dan larangan, tetapi kok kita enggak berkeberatan dalam melaksanakan agama ini. Untuk sholat subuh kita bisa melek, ya, iya. Untuk sholat tahajud kita bisa, untuk beramal ini kita bisa. Tibul aish, yaitu hidup yang memang repetitif, harian yang repetitif, tetapi kita jalan itu sepertinya full of barokah. Ada fanpage Facebook namanya Nikah Full Barokah, ya. Orang banyak mereka mengacu barokah itu di pernikahan saja. Barokah itu banyak. Kata Syekh Abdul Razzaq, dan camkan perkataan beliau ini yang anda hafal kan, kecil memang kalimatnya, ya, ittabi'us sunnah fa inna sunnata kullaha barakah. Itu beliau sering sekali mengucapkan itu di beragam majelis beliau, ya, semisal kalimat semisal ittabi'us sunnah, ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dimaksud jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu maksudnya wajib atau mustahab sunnah. Sunnah artinya metodologi hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna sunnata kullaha barakah. Sesungguhnya sunnah semuanya itu berkah. Walaupun sekadar istighfar. Iya. Walaupun sekadar istighfar. Atau lainnya, apapun itu, selama antum niatkan inilah sunnah, ada hadisnya, ada contohnya, berkah insyaallah. Iya, sebagian ulama makanya mengatakan iqtisad dengan sunnah, yaitu ekonomis dengan sunnah, mencukupkan dengan sunnah, itu lebih baik daripada memperbanyak glamor tapi bid'ah. Iya. Begitu kan? Maka ini ada tibul aish, yaitu keindahan hidup, nikmatnya hidup. Innama huwa, kesemua ini, kebahagiaan, kesenangan, kelezatan sempurna, kenikmatan hidup, semua ini terletak pada apa? Fi ma'rifatillah, terletak pada mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam dunia tasawuf ada namanya ma'rifatullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kerap kali menuturkan istilah ma'rifatullah dalam kitab-kitabnya, terutama kitab-kitab Tazkiyatun Nufus, ya, seperti ini diantaranya Risalah Ibnu Qayyim ila Ahli Ikhwanihi, atau kitab Al-Fawaid, atau kitab Ad-Da'wah Dawa, dan kitab-kitab lainnya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu ada kelezatan yang sempurna, ya. Juga mentauhidkan Allah wal-uns bih, yaitu betul-betul merasakan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya rasa cinta di hati. Wa syauqi ila liqa'ih, dan merasa rindu untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak dosanya itu sulit merasakan kerinduan. Maksudnya banyak dosanya di sini, banyak dosanya dan tidak ada azam bertaubat, tidak mengenal Allah, cinta dunia, itu susah untuk merasakan kelezatan rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang mengenal Allah dan ada keinginan bertaubat walaupun dosanya banyak, dia akan merasakan kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya dosa. Jadi jangan kira ya, orang banyaknya dosa berarti dia gak ada yang rindu. Bisa jadi orang banyak dosanya, tetapi dia mengerti dirinya banyak dosa dan dia pengen bertaubat. Cuman mungkin faktor teman atau lainnya, kita gak tahu, ya. Jadi kerinduan untuk bertemu dengan Allah itu nilainya besar sekali. Itu adalah kelezatan hidup kita. Wajtima'il qalbi walhammi alaih, dan berkumpulnya qalbu. Ya, tar ini lagi serius ini, ya. Dan berkumpulnya qalbu walham alaih, yaitu hati betul-betul sedih karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ham itu biasanya kesedihan tentang masa depan. Ya. Adapun hazan atau huzn, kesedihan akan apa yang telah berlalu. Afwan, untuk mobil plat 2849 menghalangi jalan, ya, diminta dimajukan, ya, gitu. Ini iklan sebentar.
plat 2849 menghalangi jalan. Diminta untuk dimajukan, gitu ya. Ya dulu waktu tahun 90-an yang ngalangin jalan biasanya si Komo ya. Ya tolong bapak atau ibu yang punya mobil plat 2849 yang tidak hafal platnya silakan murojaah ya, coba mungkin melihat lagi ya. Kemudian dilanjutkan ada singkat saja, sebagian ahli ilmu berkata masakin ahli dunia, ada orang-orang miskin ahli dunia, orang-orang miskin ahli dunia, kharaju minha wa madzaqu athyaba ma fiha. Orang-orang miskin, udah miskin, pecandu dunia tapi miskin, mereka keluar dari dunia sedangkan mereka belum pernah merasakan hal terindah yang ada pada dunia. Ya, orang-orang miskin ahli dunia, mereka miskin. Orang-orang yang menjilati debu dunia itu orang-orang miskin, walaupun dompetnya tebal. Ya, miskin mereka. Ya, karena menjilat debu dunia, yaitu keringatnya, letihnya, sedihnya, tangisnya, gembiranya untuk dunia. Ya enggak? Coba kalau misalnya ada klub bola Eropa tereliminasi dari perempat final Liga Champions, nangis gak? Nangis. Itu nangis, tangisan apa itu? Tangisan duniawi. Gak ada antum tanya kepada itu, misalnya klubnya apa? Bayern München. Ya, mas kenapa sampai nangis? Strikernya tanya itu. Nangis karena anak gak bisa mencapai ridho Allah. Gak ada kayak gitu. Gak ada. Nangis karena gak lolos. Atau udah finalnya, udah menang 1-0, dibalikin 2-1. Nangis. Gak ada dibalikin 2-1, kemudian alhamdulillah akhirnya anak gak dapet fitnah piala, masya Allah. Gak ada kayak gitu. Gak ada. World Cup misalnya, kemarin 2018. Ya sekarang udah beda tahun. Ya. Juaranya anak lupa, benar juara siapa ya, lupa pokoknya. Ada ya juaranya, pasti ada. Yang pasti bukan Indonesia. Ya, Indonesia sama negeri penjajahnya kemarin statusnya sama, ya. Sama-sama enggak ikutan Piala Dunia, ya. Bagus. Coba di final kalah, nangis enggak itu orang? Nangis. Pendukungnya nangis. Tangisan apa ini? Tangisan duniawi. Orang-orang yang menjilati debu dunia ketika mereka wafat sudah selesai kenikmatan mereka, dan nikmat yang mereka dapatkan itu mereka tetap belum mencapai ke seindah-indah kenikmatan duniawi. Enggak, mereka aja yang mendapatkan seindah-indah kenikmatan duniawi nanti kita sebut. Maka ditanya kemudian, "Wa ma athyabu ma fiha?" Lantas apa seindah-indah kenikmatan duniawi itu? Maka kata para ulama, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengilmui tentang Allah dan syariatnya. Indah itu bagi orang yang Allah berikan hidayah dan taufik. Wa mahabbatuhu, mencintai Allah, seindah-indah kenikmatan di dunia ini. Wal uns biqurbihi, yaitu merasa tenang, tentram dengan berdekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syauqu ila liqa'ihi, dan merindukan untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu apa hubungannya dengan salat? Berikut hubungannya dengan salat. Tidak ada kenikmatan di dunia ini, ya, yang lebih nikmat dari dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan paling dekatnya seorang hamba kepada Allah kapan? Ketika dia sujud. Dan sujud itu adalah salah satu rukun tervital dalam sholat. Seseorang percuma sujud syukur kalau dia tidak sujud dalam sholatnya. Percuma dia sujud syukur. Gajian tanggal 1 naik gajinya 10 juta sujud syukur, tapi gak pernah sholat, percuma. Percuma. Berarti sholat yang merupakan tiang agama, tauhid pondasinya, sholat tiangnya, tanpa keduanya tidak jadi apa-apa agama kita ini. Makanya kata Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakum, dibuat
diriku dibuat suka terhadap dunia kalian, yaitu An-Nisa. Rasulullah SAW menyukai perempuan, normal, wajar. Iya, maka wajar kalau laki-laki suka perempuan, ya. Watib, dan juga minyak wangi. Minyak wangi, Rasulullah suka minyak wangi, suka minyak wangi. Bahkan sebagian dari ulama bilang tidak ada keborosan dalam berminyak wangi. Artinya minyak wangi mau semahal apapun, nggak ada mubazirnya. Gitu, sebagian ulama bilang begitu. Wallahu a'lam. Waju'ilat, dan yang ketiga, waju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan dijadikan qurratu 'aini, yaitu qurratu 'ain, sesuatu yang sangat didambakan hati. Qurratu 'ain itu artinya adalah sesuatu yang membuat mata itu selalu pengen melihat, itu qurratu 'ain. Mata ini teradiktif, ya, hati ini betul-betul udah tercandukan akannya, itu qurratu 'ain. Waju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan dijadikan kecanduan positif, ya, kecanduanku dalam hal apa? Salat. Dalam hal salat. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beliau menyukai dari dunia itu dua hal, perempuan dan minyak wangi. Ya. Dua-duanya bisa enggak buat ibadah? Bisa buat ibadah. Kemudian beliau mengatakan salat itu qurratu 'ain. Ada dua di sini, mahabbah dan qurratu 'ain. Mahabbah terpatuk pada perempuan dan tib. Ya. Dan atasnya qurratu 'ain, salat. Mana yang lebih tinggi levelnya? Salat, qurratu 'ain atau mahabbah? Qurratu 'ain. Qurratu 'ain. Ya. Salat lebih beliau pentingkan. Dan memang apalah artinya kita punya istri banyak? Apalah artinya kita punya tip yang banyak? Yaitu tip itu adalah minyak wangi banyak. Tapi kalau kita enggak salat. Ya. Tapi kalau kita salat, seharusnya kita juga punya istri dan punya pakaian. Kenapa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari fahishan, kekejian dan kemungkaran. Dan di antara kekejian, kemungkaran yang sangat merebak, perzinahan. Maka dengan keberadaan salat dan juga dinetralisir dengan adanya pasangan hidup, maka membuat perzinahan semakin, ya, termarginalkan. Ya. Walaupun begitu, orang yang sudah menikah kalau di zaman sekarang malah ujiannya lebih berat daripada ketika masih bujang. Kadang-kadang begitu, ya, kadang-kadang begitu. Taib, sekarang kita menuju ke sholat, jemaah sekalian. Menuju ke sholat. Maka di sini ana pengen menyebutkan apa yang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wartakan. Kunci untuk menjadikan sholat itu sebagai qurratu 'ainnya kita. Bagaimana caranya supaya kita tercandukan akan sholat? Ini pertanyaan yang sulit dijawab oleh mayoritas kaum muslimin. Kenapa? Karena sejujurnya mayoritas kaum muslimin hanya menjadikan sholat itu ritual repetitif. Bahkan sebagian hanya formalitas. Ya adat aja, kalau gak sholat gak enak, udah gitu aja. Udah gitu aja, kalau gak sholat gak enak, udah gitu doang. Bukan karena ada sesuatu di balik sholat yang diharapkan betul-betul. Nah, sholat-sholat aja. Gitu, maksudnya dalam hatinya. Malah kalau gak sholat gak enak, kenapa gak enak? Karena gak enak, ntar ditanya sama tetangga, kemana lu tadi? Nah ini. Ini berarti gak enaknya bukan karena Allah. Maka yuk kita mulai hal yang baru, yaitu kehidupan yang baru, mentajdid iman kita dalam melakukan amalan sholat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Risalah ila Ahadi Ikhwanihi ini, beliau menyebutkan ada enam masyahid namanya. Enam masyahid. Enam masyahid itu berarti, enam masyhad artinya di Indonesia kan enam segi, enam tinjauan yang perlu kita tinjau, refleksikan dan introspeksi pada diri kita supaya
kita memperbaiki keenam hal tersebut. Kalau enam tersebut selalu kita perbaiki, insyaallah, insyaallah salat merupakan candunya diri kita, insyaallah. Anda sebutkan dulu keenamnya, dua kali Anda sebutkan, ya. Yang catat cepetan catat, yang hafal cepetan hafal, yang tidur bangun, ya. Yang pertama, masyhad pertama ikhlas, tinjauan ikhlas itu dulu, ya. Nah, tinjauan kedua masyhad as-sidq dan an-nush. As-sidq yaitu jujur, nush bersih. Ya, jujur bersih, dua itu tinjauan kedua. Tinjauan kejujuran dan kebersihan. Ya. Nah, dua, ya. Tiga, masyhad al-mutaba'ah dan al-iqtida'. Mutaba'ah dan iqtida' itu mutaba'ah, ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinjauan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah tiga nih, ya. Pertama ikhlas, ya. Kedua sidq, jujur dan pembersihan, dan yang ketiga masyhad ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyhad yang keempat kemudian adalah masyhad al-ihsan, ihsan. Ihsan, ya. Ihsan. Nanti kita jelaskan ihsan. Sepertinya udah banyak yang tahu arti dari ihsan, tapi nanti kita jelaskan sedikit. Kemudian masyhad yang kelima adalah masyhad al-minnah. Minnah. Minnah, minnah itu karunia. Karunia, tinjauan karunia. Nanti kita jelaskan insyaallah. Yang keenam terakhir adalah masyhad at-taqsir. At-taqsir yaitu tinjauan, di Indonesia kan mungkin lebih tepatnya tinjauan kekurangan. Kekurangan. Okay. Kurang sempurnanya gitu. Oke. Okay. Ada enam berarti, ya. Pertama masyhad ikhlas. Kedua masyhad sidq wan nush, ya. Ketiga masyhad apa? Mutaba'ah ittiba' wal iqtida'. Keempat masyhad apa? Al ihsan. Kelima masyhad al minnah. Keenam masyhad at taqsir. Minnah karunia, taqsir kekurangan, kecacatan. Oke. Okay. Ada yang sudah hafal belum? Hafalin itu, Pak. Ya, ibu-ibu, akhwat, ikhwan, akhwat, hafalin. Antum hafalin dong kalau ngaji itu, ya. Ngaji jangan cuma catat-catat doang. Itu anda tahdir tuh, yang cuma nyatat doang ditahdir. Apalagi yang enggak nyatat, ya. Ya. Enggak perlu ditahdir yang enggak nyatat, ya. Coba kalau dinyatat, ditahdir dia. Maka kalau misalnya enggak mau ditahdir, jangan nyatat, ya. Hafalin. Udah hafal belum? Hah? Anda enggak nyuruh antum senyum. Udah hafal belum? Belum. Tapi senyum antum ibadah insyaallah. Udah hafal satu masyhad tinjauan ikhlas. Lihat, look at me. Lihat mata. Tinjauan ikhlas. Kedua tinjauan jujur. Tiga tinjauan mengikuti Rasulullah SAW. Empat tinjauan ihsan. Kelima tinjauan karunia. Keenam tinjauan kekurangan. Oke. Okay. Tapi siapa yang belum hafal? Wah, udah hafal semua, masya Allah. Nah, husnuzan kepada orang-orang yang wallahualam benar apa enggak husnuzan ya, tapi insya Allah, ya. Pertama, tinjauan keikhlasan. Ini berarti masalah apa? Sebenarnya semua ini kembali ke masalah hati. Kembali ke masalah hati ini. Sholat kalau mau khusyuk, khusyuk itu kan ketundukan hati. Gak bisa sholat itu khusyuk, hatinya ribet, gak bisa. Jadi yang pertama tinjauan keikhlasan. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wa huwa an yakuna al-hamilu 'alayha wa ad-da'i ilayha raghbatal 'abdi fillah. Bagaimana cara ikhlas? Oh, jadi orang yang ikhlas itu orang yang memotivasi dirinya. Jadi apa sih motivasi dia melakukan amalan tersebut? Apa yang membawa dia untuk mau sholat itu apa gitu loh? Yang membawa dia untuk sholat adalah raghbah fillah, menginginkan Allah,
wa mahabbatahu lah, dan mencintai Allah Ta'ala, wa talaba mardatihi, dan mencari ridha Allah Ta'ala, wal qurba minhu, dan mendekatkan diri kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi terfokus kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Ikhlas. Lawannya ikhlas ya berarti tidak ikhlas. Ya. Betul memang itu ya, lawannya ikhlas ya tidak ikhlas berarti, ya. Berarti kalau salatnya ada faktor lain bukan selain Allah, enggak ikhlas berarti. Pertama itu ya, tauhid. Ikhlas itu pertama. Tinjaukan ikhlas Anda ketika mau sholat. Ya. Jangan sholat karena ada orang. Jangan sholat karena ada calon. Jangan sholat karena ada calon mertua. Jangan sholat karena ada ustaz. Tapi sholatlah karena Allah Ta'ala gitu. Entah itu sholat sunnah atau sholat wajib. Siapapun yang pendorong amalannya adalah dunia, maka dia akan meninggalkan amalan tersebut ketika dia ditinggalkan dunia atau dunia telah dia dapatkan. Siapa yang melakukan amalan karena dunia, maka dia akan meninggalkan amalan tersebut ketika dunia telah dia dapatkan. Siapa yang hijrah karena dunia, maka dia akan meninggalkan hijrahnya itu ketika dia telah mendapatkan dunia tersebut. Iya. Siapa yang hijrah karena pengen populer, maka dia akan kehilangan hijrahnya ketika dia sudah populer. Karena pengen populer, pengen dunia. Tapi siapa yang melakukan amalan karena Allah, dia mati, amalannya tetap ada nilainya. Iya. Barang siapa yang beramal karena Allah, ikhlas karena Allah, sekalipun tidak ada orang yang tahu, maka dia mengetahui bahwasanya Allah selalu tahu. Jadi kalau Allah selalu tahu, buat apa dia meninggalkan amalan itu? Dia pasti akan istiqomah. Syarat istiqomah yang paling pertama ikhlas. Orang gak bakal bisa istiqomah di jalan yang benar kalau dia tidak ikhlas. Banyak orang putus asa, kenapa? Karena gak ikhlas. Taib, itu satu ya. Tinjauan, tauhid, dan ikhlas. Jadi jangan bicara tentang berikut-berikutnya sebelum ikhlas dulu. Ikhlas dulu ini, jangan bicara tentang yang tadi-tadi yang apa ihsan, apa-apa. Ikhlas dulu, ikhlasin dulu. Datang ke masjid ikhlas, betul-betul. Bukan karena pengen apa-apa. Ya. Itu satu ya. Masyhad yang kedua, tinjauan kedua apa tadi? Sidq wan nush, yaitu jujur dan bersih. Kalau ada ikhwan atau akhwat punya pertanyaan, segera setelah isya baru kita baca. Kalau enggak ada ya udah ya. Jujur dan bersih. Kata Syekh Abdul Razzaq ketika menjelaskan, as-sidq ghairul ikhlas. Sidq itu kejujuran yang maksud, bukan sama dengan keikhlasan, enggak, beda. Ada perbedaan. Ya. Bagaimana mengindonesiakannya? Kalau misalnya ikhlas tauhidul murad, kalau misalnya sidq tauhidul iradah. Indonesianya Anda enggak bisa mengindonesiakan. Tapi yang paham bahasa Arab insyaallah lumayan paham. Intinya begini, perbedaan antara ikhlas dengan jujur. Ikhlas itu betul-betul menunjukkan tujuan amalannya lillahi ta'ala. Tapi kalau sidq itu luar dalam itu sama. Itu sidq, jujur itu luar dalam sama. Itu jujur. Jangan luarnya khusyuk, dalamnya telenovela. Ya, luarnya khusyuk. Dalamnya Liga Champion. Iya. Makanya sebagian ulama mengatakan ini juga termasuk kemunafikan. Sidq itu lawannya apa? Kadzib. Dan kadzib itu termasuk karakter munafik, bohong. Makanya kalau penampakannya, penampilannya bohong-bohongan, enggak sesuai dengan dalamannya, ini berarti enggak jujur. Salat itu kudu jujur. Harus jujur salat itu. Maksudnya jujur apa? Luar dan dalam sama. Busananya bagus, dalamnya juga harus bagus. Kata Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Ya,
karya Abu Nu'aim al-Isfahani. Man kana, Allah, ana khawatir salah lafal, tapi ana hafal awalnya, man kana batinuhu arjah min zahirihi. Ya. Man kana batinuhu arjah min zahirihi saqulat mawazinuhu, atau kama qul. Siapa yang batinnya lebih baik, lebih bagus daripada zahirnya, maka berat itu timbangan amalnya. Sebaliknya, wa man kana zahiruhu arjah min batinihi khafat mawazinuhu. Siapa yang zahirnya itu lebih baik daripada batinnya, maka ringan amalannya. Sekarang coba kita nih salat, masya Allah kelihatan, Allahu Akbar, masya Allah, fasih, iya, fasih banget. Kamu nih bacaan-bacaannya tuh dikerasin dikit-dikit, sampai makmum yang lain tuh sebel gitu dengerin. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, lebih keras daripada imam, iya, masya Allah, iya, masya Allah. Dikira orang itu bakal memuji dia, padahal empat orang di sampingnya sebel. Iya, ana benar. Kalau misalnya ana di beberapa tempat, dan alhamdulillah di sini tidak ada. Ada beberapa makmum yang semua bacaannya itu keras. Ketika ana mengimami, waktu di Bekasi pernah, ana imam, ini beliau sambil dan makmum lainnya. Ana kerasa suaranya itu, bisikannya itu kerasa. Ya, dan ana termasuk orang yang kalau lagi konsen dibacain kayak gitu, ana kayak ikut bacaan dia nanti, ya. Iya, wah, ana gondok di hatinya itu. Selesai sholat, ana akhi ta'af sih. Kita tahzir langsung. Antum jangan kayak gitu. Ya, lain kali insyaallah ya. Kecilkan suaranya, ganggu orang di samping. Ana aja keganggu apalagi samping. Begitu, ya. Maka jangan terlalu ini, ya. Jangan terlalu vokal lah kalau sholat kecuali imam. Kasihan makmum yang lain. Ya, kasihan makmum yang lain. Yang nggak tahu kalau di situ, insya Allah di sini nggak ada, nggak pernah maksud apa-apa, ya. Jangan disalahpahami. Tapi kalau ada, ya semoga jadi nasihat, bukan jadi apa-apa, ya. Ya kalau ada, semoga menjadi lebih baik. Ya. Jadi begitu. Batin dan zahir itu seimbang, bagus. Kalau bisa batinnya lebih bagus lagi. Zahirnya sederhana, batinnya masya Allah. Ya, cita-citanya tinggi, cita-citanya. Jadi salat yang masyhad tinjauan kedua, jujur kalau salat, jujur kalau salat. Jangan belagak doang penampilan kayak gini, hatinya enggak ada. Ya, makanya kata para ulama, ya, kata para ulama, sidq, kejujuran itu ibarat ruh dalam amalan. Iya. Ya, ibarat ruh dalam amalan. Gerakan, gerakan badan. Rohnya apa? Kejujuran. Kejujuran. Memang ini ada kaitannya dengan ikhlas. Ya, ada kaitannya dengan ikhlas, tetapi antara lafal ikhlas dan sidq ada perbedaan. Walaupun berikatan, tapi saling berbeda. Begitu ya. Jadi orang yang sholatnya kelihatan khusyuk, tapi hatinya kemana-mana, itu tidak jujur walaupun dia ikhlas. Ya. Tidak jujur walaupun dia memang ada sisi keikhlasannya, tapi enggak jujur. Antum muda ikhlas benar-benar lillahi ta'ala, tapi pas sholat Allahu Akbar, ya, baru bismillahirrahmanirrahim, pikirannya udah kemana-mana, tapi tangannya itu betul-betul loh, masya Allah, ini kelihatannya bagus, dalamnya enggak jujur. Begitu ya. Dua tinjauan. Tinjauan ketiga apa tadi? Masyad apa? Al-mutaba'ah, itiba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa an yahrisa kullal hirsi 'ala al-iqtida'i fi salatihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusalli kama kana yusalli. Yaitu dia mempunyai semangat, keinginan keras untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwah dalam salat, dan dia akan salat sebagaimana Nabi salat tata caranya. Kalau Nabi enggak melakukan, dia enggak melakukan. Kalau Nabi melakukan, dia berusaha untuk melakukan. Itu namanya tinjauan ittiba', iqtida', mutaba'ah.
ya. Banyak orang yang sholat ikhlas, kelihatan ini luar dalam insya Allah, tetapi dalam sholatnya terdapat kebid'ahan. Bisa jadi ini berarti sholatnya gak sempurna, walaupun sah insya Allah, tapi tergantung bid'ahnya, tapi sah insya Allah umumnya, tapi gak sempurna. Jadi tinjaukan itu, jangan sampai bid'ah tersebut menjadi tradisi dan syaitan akan menghias-hiasi kebid'ahan itu, akhirnya dianggap kebaikan padahal kekurangan dalam sholat. Ya, gitu ya. Kalau mau khusyuk ya, udah berapa itu, 3 ya? Udah azan belum, Ikhwan? Belum. 10 menit lagi. Oh, begitu ya. Masih lama berarti ya. Al-Mashhad Ar-Rabi yang keempat, Mashhad Al-Ihsan. Ihsan. Jadi ikhlas sudah berupaya, luar dalam sudah diupayakan bagus, tata cara udah belajar gimana caranya sesuai sunnah Nabi SAW, dan dalam sholat itu ada yang namanya Mashhad Al-Ihsan, yang disebut juga dengan Mashhad Al-Muraqabah. Ya, Mashhad Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, Mashhad Muraqabah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua-duanya ini sinonim saja, kita artikan sinonim sama, yaitu engkau beribadah kepada Allah salat seolah-olah engkau betul-betul merasakan dirimu melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam artian melihat kelihatan langsung gitu, wah saya melihat Allah, itu orang enggak percaya, bukan itu maksudnya. Seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kita betul-betul seolah-olah melihat Allah, itu akan merasakan. Dan memang kalau kita sholat itu menghadap kepada kiblat, tapi Allah Subhanahu, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merasakan bahwasanya diri kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak bisa sampai ke derajat ihsan yang pertama itu, maka minimal derajat muraqabah, yaitu merasa bahwasanya Allah taala melihat dirinya senantiasa, mengawasi dirinya. Iya. Dari yang zahirnya dirinya sampai batin di hatinya, dari hadithun nafs, dari percakapan jiwanya ketika salat, dia tahu, Allah taala tahu itu semua. Ini namanya mashhad ihsan atau mashhad muraqabah. Sudahkah kita mengaplikasikan tinjauan ini, atau sudahkah kita meninjau dari segi ini ketika sholat? Sudah atau belum? Kan malu kalau misalnya kita tahu kita dilihatin. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, orang aja ngeliatin kita lagi sholat. Ada orang liatin, dia tahu. Dia ngelirik gini, bener ngeliatin. Ketatap matanya sama tatap. Orang yang ngeliatin juga, waduh gua ketahuan ngeliatin dia gitu kan. Iya. Kok diliatin nih? Kira-kira apa? Salah tingkah. Tapi ini kan ngeliatin manusia. Kita sholat bagus, dia gak bakal ngasih apa-apa. Ya setelah sholat kita deketin. Tadi bapak ngeliatin saya, kenapa pak? Mau ngasih anak ya pak? Bukan. Iya. Kamu sholat jelek banget kata dia. Gitu. Nah kalau kita sholat kayak gini, kemudian kita merasakan Allah Ta'ala melihat kita. Antum agak ngantuk ya? Antum agak ngantuk. Jujur aja. Anda melihat antum. Nah, ah, kau ketahu bahwa saya dilihat sama Ustaz, gimana rasanya? Ketahuan saya tadi agak malu. Gimana rasanya? Begitu. Anak-anak kasih ini dulu. Anak biarin dulu agak gini-gini. Nanti ditahdirnya pas sudah melek ya. Supaya sampai ke hati kau ditahdirnya pas sudah dikasih tau pas lagi gini terus melek, kadang-kadang enggak gitu. Tapi kalau sekarang kan jadi ketahuan ya. Maka yaqdhah itu penting. Yaqdhah itu keterbangunan jiwa dalam sholat. Ketika apa? Ketika sholat bangun jiwanya, saya dilihat sama Allah Ta'ala. Maka jangan macam-macam, bacanya juga bagus, Allah Ta'ala tahu seberapa iman saya ketika sholat. Iya. Jangan banyak gerak, garuk sana garuk sini ya. Kadang-kadang yang muda-muda ya di pesantren, kalau yang anak kecil mungkin maklum.
kita dulu pesantren ya, ya apalagi anak pesantren kan, gatel-gatel. Rukun pesantren itu gatel-gatel. Jadi belum sah jadi anak pesantren kalau belum kena gatel. Ada yang gatel-gatelnya sampai masya Allah, ya. Luar biasa. Sampai kalau sholat subuh itu kan habis itu gatel itu. Anda sholat seringkali sholat subuh di belakang seseorang. Sekarang beliau ini sudah jadi wakil mudir di sebuah pesantren. Ada kelas sana. Tapi dulu waktu masih SMP itu Anda tahu. Kalau sholat subuh Anda di belakang dia, itu tangan dimasukin ke belakang. Baru lama. Kan imam di pesantren panjang kalau subuh. Nggak kayak di masyarakat kita, paling Al-Fajr di sini. Di sana, wah, 3 halaman, 4 halaman, panjang, itu sepanjang sholat itu. Baru aja, belakang, dikit nonton dari belakang. Sekarang jadi wakil mudir dia, masya Allah. Dan waktu daurah di salah satu tempat, bukan yang di kemarin, di salah satu tempat, sekamar nama beliau. Udah jadi orang besar. Besar badannya dan besar namanya juga, insya Allah. Tapi ya dulunya seperti itu, wajar ya, masih kecil ya. Ya, ya, ya kalau kita udah dewasa, semisal bapak-bapak, semisal ikhwan dan akhwat, ya tentu gak bakal melakukan itu. Wah, kok kayak ini kelihatan orang, jangankan kayak gitu. Apa yang ada di hati saja, Allah Ta'ala mendengarnya, mengetahuinya. Maka penting nih masyarakat yang keempat. Betul-betul melengkapi kekhusyuan kita dalam sholat. Berapa menit lagi azan? Masuk. Kok masih aja? Ini Anda panjangin yang keempat supaya ada sisa, supaya nanti habis isya kita masih ada 2 atau 1 mashad. Iya. Al-mashad al-khamis, tinjauan kelima, al-mashadul minnah, yaitu tinjauan karunia. Apa maksudnya tinjauan karunia? Kalau kita udah empat-empatnya tadi, ikhlas, sidq, mutaba'ah, kemudian ihsan, itu sudah kita upayakan sampai semaksimal dan rasanya indah sekali, alhamdulillah. Empat ini kalau dilakukan memang rasanya masya Allah luar biasa, sensasinya ibadah yang luar biasa. Tinggal kemudian hati-hati, ya, hati-hati. Kalau empat ini berhenti di situ, maka manusia akan ujub dengan dirinya, gitu, ya. Iya, siapapun yang hanya sampai fase 4 ini saja akan ujub ya. Udah ikhlas diusahakan, jujur diusahakan, ittiba betul-betul, ihsan betul-betul. Nanti setelah sholat dia akan ngerasa, wah, asik juga nih sholat, emang gua iman gua lagi tinggi. Coba lihat tuh yang sholat disitu. Ya, babe-babe sholat kayak gitu. Ya, anak kecil sholat kayak gitu. Ah, panitia sholat kayak gitu, ya. Mulai ada ujub. Nah, makanya Ibnu Qayyim menyisipkan mashad yang kelima ini, mashadul minnah. Artinya adalah kata beliau, wahwa yashad an yashada annal minnata lillahi subhanahu. Dia menyaksikan, bersaksi bahwasanya semua ini karunia dari Allah, gitu loh. Bukan karena sesiapa saya, tapi karena inilah dari Allah, ya, yang mana Allah Ta'ala telah memberikan dirinya taufik untuk bisa melaksanakan ini, untuk kalbunya bisa hidup. Allah yang memberi taufik. Dan memang begitulah orang mukmin kalau mendapatkan kenikmatan duniawi, badani, kalbi, maknawi, itu selalu diserahkan kembali kepada Allah dari segi tinjauan pemberian karunia, ya. Jadi inilah yang membuat seorang muslim itu jauh dari rasa ujub, ya. Faedah mashad yang keempat ini, kelima ini, dia kalau dia menerapkan mashad yang kelima ini dengan mempersaksikan semua ini semua dari Allah bukan dari dirinya, maka akan terhijabkan antara kolbunya dengan ujub. Ujub ada tapi terhijabkan dari kolbunya, terbentengi dari kolbunya. Kenapa? Karena kolbunya berkiblat kepada Allah dengan mengembalikan kenyataan bahwa saya semua ini karunia dari Allah, bukan karena sesiapa saya. Ya? Udah mau azan belum? Udah ya? 2 menit lagi? 1 menit lagi?
diam aja dulu lah. Ya begitulah ya. Nanti insya Allah ba'da isya kita lanjutkan insya Allah. Ya kalau ada pertanyaan segera aja. Ya kita jawab semampu kita dan seluruh waktu kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jadi masyhad yang kelima adalah masyhad al-minnah. Masyhad al-minnah untuk mencegah ujub dari amalan salat. Bahkan sebenarnya semua hal yang jadi masyahid di sholat ini, enam hal itu semuanya sebenarnya bisa diterapkan untuk amalan apapun selain sholat ya. Masyahid yang keenam, masyhadut taqsir, yaitu tinjauan aib atau kekurangan diri dalam melaksanakan ibadah. Jadi kata Ibnu Qayyim, masyhad ini menyatakan wa annal abda wa sayhamba law ijtahada fil qiyami bil amri ghayat al ijtihad wa badala wus'ahu fa huwa muqassir. Seorang hamba walaupun dia sudah berupaya untuk melakukan apa yang diperintahkan dengan setinggi-tinggi upaya, sekerah-kerah kemampuan, maka dia ini tetaplah seorang muqassir, yaitu orang yang punya kekurangan dalam ibadahnya. Jadi tinjauan penting yang keenam ini mengkhatamkan segala tinjauan dengan menatap aib dan kekurangan yang ada pada dirinya dari ibadah-ibadah ini, dalam ibadah-ibadah ini. Kalau misalnya kita merasa bahwasanya sholat kita ini sudah sempurna, maka berarti belum menerapkan masyhad yang keenam. Siapapun dari kita yang merasa bahwa sholat saya tadi itu ya sudah ikhlas, jujur, sesuai sunnah, merasa diawasi Allah, ya saya tahu itu semua karunia Allah, sholat saya sudah masya Allah tadi lah, gak ada yang nyamain, imam aja kalah, makmum kalah semua. Mungkin kalau misal diwazankan dengan sekian orang yang sholat, sholat saya lebih berat daripada sholat mereka. Ya. Ini walaupun tahu itu semua, ini semua karunia dari Allah, ini tetap ini ujub jadinya. Nah, masyhad at-taqsir yaitu meninjau adanya aib di ibadah kita atau kekurangan. Kalaupun belum tahu, kita tetap memastikan pasti ada, tapi kita aja yang nggak tahu. Itu penting ya, untuk mengobati timbulnya rasa ujub di hati. Orang yang ujub biasanya kenapa ujub? Ujub itu karena kan baru berbuat baik. Ya enggak? Enggak ada orang ujub karena keren bro tadi saya sholat udah riya, enggak khusyuk lagi saya tadi. Enggak ada yang kayak gitu. Enggak ada. Habis sholat dia termenung, alhamdulillah ya, sholat saya tadi riya. Enggak ada yang kayak gitu. Ya semua pasti menyaksikan kalau misalnya ujub itu berlaku ketika telah berbuat ihsan, berbuat baik, merasa udah sempurna amalannya. Jadi masyhad at-taqsir ini khataman yang penting. Setelah salam murojaah dirinya, makanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu khataman masyhad atau tinjauan. Begitu. Itu yang sesuai sunnah kan setelah salam, salam astagfirullah. Sebagian dari orang terutama bapak-bapak, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah. Ya, kenapa alhamdulillah? Nikmat banget sholat saya. Merasa bahwasanya memang sholat, alhamdulillah sholat nikmat. Tapi yang Rasulullah tuntunkan adalah istighfar sampean. Iya, bukan untuk berhamdalah, istighfar. Kenapa? Seindah-indahnya rasa yang ada di hati, tetap ada kekurangan di ibadah sampean. Tapi nggak ada Ustaz, saya nggak tahu. Itu karena nggak tahu. Coba kalau tahu, tahu, ya kan? Iya, begitu. Oke? Maka ikhwah sekalian dan akhwat, bagaimana cara mengobati ujub? Ya.
Syekh Abdul Razak menyampaikan dan anak hafalkan selalu. Ya. Ketika kita diserang ujub, kata beliau rahimahullah, ingat tiga hal saja. Pertama dzunub, kedua taksir, ketiga minnah. Tiga masyad. Ketika kita diserang ujub, kepedean dengan amal sendiri, kata beliau tiga hal yang harus kita ingat ketika itu. Dzunub, dosa. Kita ujub dengan sholat kita, sedekah kita banyak. Ya habis-habis sedekah ingat dosa, sehingga ketika udah terwiridkan di hati ujub, buh gitu kan. Ukuran amalan lu dalam bisikan hati gitu. Nah, di situ terbitkan juga lawannya, yaitu ingat dosa. Memang situ sedekah banyak betul. Tapi bisa jadi dosanya lebih banyak daripada sedekahnya. Ya, jadi ngapain ujub dengan sedekah sendiri gitu kan. Ujub di hati. Ya. Ingat satu ingat dosa ya, di hati. Satu itu dengan dosa. Dua, ingat tentang taksir, yaitu kurangnya diri kita kalaupun kita beramal. Dua yang kita perlu ingat itu. Jangan menganggap kita itu sudah sempurna amalannya, tapi kita berharap pada Allah agar menerima amalan kita sekurang apapun. Kita minta sama Allah itu. Ya, kita berharap-berharap, takut-takut, takut sambil berharap. Ya, ada roja dan ada khaufnya juga. Nah, jadi kalau kita terserang ujub, pertama ingat dosa tuh. Ingat aib ya. Ingat dulu beli gorengan enggak bayar, ingat tuh ya. Ya. Ingat dulu ya layangan orang ya ditilep ya. Layangan putus. Kan anak-anak zaman dulu kok layangan putus pada teriak-teriak itu anak-anak. Apa istilahnya kau tahu itu? Gancol atau apa ya namanya? Oh, layangan putus tuh. Pak, itu berapa gang berapa RT tuh? Mereka menjadi syahid atas putusnya layangan itu. Iya. Layang putus. Pada lari. Anak zaman dulu. Kok zaman sekarang enggak tahu kayak gimana. Enggak main layangan jarang karena lapangan udah sulit sekarang. Sekarang agak sulit. Iya. Nah, terus layang putus kemudian berebutan diambil padahal bukan punya dia. Ya kan? Nah, coba ingat ya. Tapi itu waktu masih kecil ya. Bahkan anak-anak SMP zaman dulu masih kayak gitu ya. Kalau zaman sekarang enggak ada kayak gitu, enggak ada. Anak SMP di Jakarta berebutan layar. Punya gua nih. Tuh enggak ada tandanya tuh punya gua tuh. Tadi nih lihat nih putus. Enggak, gua pertama kali yang menyaksikan ini. Ya masyaallah. Ya, sekarang enggak ada kayak gitu. Ya, sekarang enggak ada. Ya enggak tahu harus bilang alhamdulillah atau apa, saya enggak tahu, tapi enggak ada ya kayak gitu. Cuman sekarang dosa remaja-remaja kita lebih banyak sebenarnya, lebih ngeri ya. Nih malam minggu nih ya, jangan sampai abis kajian kelayapan ya, kelayapan kancut di jalan tol, bukan jalan tol apa, di jalan raya lah pokoknya gitu ya, di pinggir jalan berduaan ngobrol kongko bareng abis ngaji tentang sholat 6 tinjauan. Tapi kalau dia pas ngobrol mungkin bisa dakwahin itu teman-teman pada ngobrol kan sambil ngopi ngerokok ya. Kalau mau khusus dalam sholat ada 6 cara ya. Sambil ngisep dalam ya. Ngopi habis. Ngisep dalam banget ya. Udah kayak kiai kampung tuh ya. 6 hal ya. Pertama tuh kudu ikhlas kita tuh ya. Kedua dihafalin teman-teman yang ngelongo. Ini lagi kesurupan jin kiai atau gimana kok bisa kayak gini gitu kan? Ya, cuman enggak benar dakwah dengan kayak gitu caranya. Nah, ingat ya, dosa kekurangan dalam beribadah, dosa masa lalu atau dosa masa kini, kekurangan dalam beribadah, dan yang ketiga diingat apa? Minnah, yaitu itu semua karunia dari Allah. Kalaupun kita udah bagus amalannya itu pemberian. Pemberian yang Allah berikan kepada diri kita. Ya memang itu rahmat dari Allah, bukan karena hebatnya kita, ya seperti itu. Ya. Begitu jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, itu yang bisa kita sebut obat terhadap ujub, untuk membentengi hati kita dari ujub. Ya, ujub itu dikhawatirkan bisa membakar amalan seperti api membakar kayu bakar.
sehingga amal tersebut sia-sia dan menjadi debu. Ya. Tapi kita cukupkan sampai sini, ya, tidak ada pertanyaan. Ya. Gak ada kan? Udah? Cukup ya? Gak ada pertanyaan? Sorry? Gak ada. Beneran nih, jangan tutupin. Udah gak ada ya? Kita cukupkan sampai sini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.